kayak gini katanya. Sama. Cuman nggak terlalu banyak begini. Hmm. Apa nggak dipencet-pencet lagi gitu kali ya? Di rumah makan telur, makan udang, makan apa gitu nggak? Telur putihnya aja. Asal nggak ada alergi nggak masalah pak? Ya. Bagus malah gak yang banyak proteinnya. Iya. Ini karena lukanya dalam. Ini dalam kan kemarin pak? Dalam. Ini biasanya sisa-sisa pendarahan pak. Jadi darah-darah yang pertama dijahit itu kan masih keluar darah dalamnya. Jadi pas dijahit, atasnya tertutup jahitan, dalamnya masih keluar darah. Nah jadinya kayak gini nih. Tapi asal dikasih antibiotik, terus proteinnya cukup bagus, nanti nggak apa-apa. Makanya kan bagus juga sih. Gitu kak. Obatnya belum ya? Obatnya belum. Nanti abis ini gak sakit lagi. Tapi gak demam kan mak? Enggak. Kalau gak demam berarti gak ada infeksi. Kalau ada infeksi biasanya merah, bengkak, demam, gak bisa tidur. Itu. Ya dari pertama udah seminggu kan nih sama ini nih. Dan pertama dijahit juga gak masa demam gak ada. Biar enak kan abis ini. Ini kenapa kemarin ya? Jadi katanya sih motor nabrak ini kena step. Iya. Nggak ada infeksi kelihatannya ya? Nggak ada bengkak kok. Ya kalau ada infeksi pak, otomatis yang daerah luka itu merah. Dalamnya itu kayak daerah busuk kayak gitu. Nih. Oh gitu. Merah, malah ada bengkak lah. Itu infeksi ya? Adanya yeah. Ada demam pasti. Udah dikit lagi udah. Beda-beda tiap orang pak, beda-beda. Luka dalamnya luka itu pengaruh. Tapi untuk luka-luka ringan, luka-luka kecil itu biasanya 7-10 hari. Kalau untuk luka dalam bisa sampai 15, 20, 30 hari. Gitu. Tergantung kalau makin dalam, makin dalam lukanya ya makin lama. Tapi kalau untuk kan jadi kalau posisinya bergerak begini kaki nggak boleh nggak kira-kira nggak masalah ya kalau untuk tiduran kan kalau mau pegal dia begini nggak apa-apa ya nggak apa kecuali kalau di lutut sini baru iya. Biasanya harusnya ini udah kayak gini iya. Sakit nggak ini sakit iya deh tahan bentar iya banyak ya ada 20 jahitan ini ya. Sama kayak luka operasi nih pak iya. Dalam, lebar bisa, kalau luka operasi itu bisa sampai setengah bulan, 30 hari, sebulan gitu bisa makin lama ya sih kemarin daging dalam juga dijahit Jadi jahit luar dalam. Nah ini nanti kalau udah bagus, ini harus dicabut jahitannya
kenapa kita pakai jahitan benang yang kayak gini yang harus dicabut, karena benang yang kayak gini lebih kuat, apalagi untuk kulit luar daerah sini kan rentan kena tarik-tarik. Itu kalau pakai jahitan yang benangnya langsung jadi daging itu lebih rapuh pak, takutnya lepas. Untung sekolahnya di rumah ya, Dek. Tapi kalau ada pelajaran yang bergerak-gerak, enggak ikut. Setahun berarti udah libur ini, Pak? Libur setahun, enggak berasa. Tapi bayar terus ya? Iya.